depan rumah kedai nak dimbak tak? Sri Kandi Cafe. Lagi Medan. Lagi Medan. Turn right. Then your destination will be on the left. Aku buat canai telur double. Laju. Canai telur double. Okay, Nun adalah kedai ya. Ramai orang. So pagi tu nak minum dulu, lepas tu nak ada lokasi untuk job. Kadang macam ni kondisi rumah orang. Kita dulu tu berada di Sri Kandi Cafe. So dekat Bintulu lah, setiap kali kita orang di Bintulu tanya orang tu, sini bagus nak makan Sri Kandi Cafe. Banyak lah orang suggest tempat tu. Aku rasa canai yang nyaman tu. Canai yang nyaman sebab time tu dah habis jam tu. Jam kini tu menunjukkan pukul 10 lebih lagi. Aku rasa canai yang nyaman. Banyak bash motosikal belakang. Termasuk dengan ras motosikal pun ada dari Sibu. Sedap dari Niki pun ada juga. Mungkin owner kedai tu pun ada geng bike juga lah. Bike, motorbike. So tadi aku nak makan canai, canainya dah habis. Pukul 10 tu canainya dah habis. Tak salah ada benda lain lah. Aku ada mi goreng ayam. So tu adalah tweet terbaru aku nyentong mic. Habis dulu, siapa belum pergi situ Sri Kandi Cafe, boleh nangku suggest, nyaman nasi, recommend nyaman mi gorengnya pun boleh tahan lah. Aku senang je mau tahu kedai yang nyaman ke si mi gorengnya nyaman, so kedai yang memang nyaman ya je, sige air makan nyaman, tapi mau air si nyaman, paguna nasi. Oh. Ha. Eh, kau pahal belah ya? Ha? Eh, pahal aku belah tu. Hilang pun marah. So, untuk kafe Sri Kandi Cafe nya berada di area Medan. Area Medan tu si jauh dari Masjid As-Sakin. Ni Masjid As-Sakin. Ni kubah masjid dah. Nya area tu lah. Area belah dalam tu. Ya belah Nun kedainya. Belah Nun kedainya. Ujung sekali tu ayam Asia. Ayam Asia. Siapa je lah Susan. So siapa yang mau pergi makan base dekat Bintulu tu yang nyaman, harga berpatutan. Tadi aku bayar baru dalam RM17.50 makan mi goreng dengan nasi campur. Nasi campur macam tadi 7.5. Air Nescafe dengan air kopi Openg. RM17.50 okey lah ya.
So, kita orang boleh cek-cek lah ke dia. Nyaman. Menah nyaman. Bukan nak promote nang menah nyaman mi goreng. Tapi mi nya sikit lah. Si bagi belalak aku nak makan. Aku ada memory card. Si tahu lah tu hari kena minyak. Bag aku kena minyak di kedai makan. So kita cubalah mau ke sini. Masih berfungsi. So guys, diajak untuk video kali itu. So memang pun nak busykan diri lepas tu dengan job, fokus 100% dengan job. So apa-apa pun, see you next time. Kami orang akan update apa-apa pun. Tutup jam. So malam tu Jim dah tidur dah sebab dia terlalu lelah. So kini tu kita nunggu pukul 12 malam. Kita nak nangga bunga api. Macam ni keadaan di Bintulu tu, nyambut malam tamu Cina. So kini tu kita nunggu pukul 12 malam. Kita nunggu main bunga api untuk sambutan tahun baru Cina di Bintulu. 11.58, ada 2 minit ke. Tapi mercun dah mula menyala dah. Semua ada juga. Dan sini pun meriah juga. Ada meriah juga di Bandu. Eh, mun di sibu nak kami masa tu. Okey, jam dah pukul 12 tu. So, itulah keadaan dah. Okey, kanan depan belakang main macam itu sebutan tambah Cina di sini Bintulu. Itulah kemencak pukul 12 malam. Okeylah, ya ajak untuk vlog kali itu. So, see you next time. Bye.